Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberi tutorial cara pembuatan Google Map. Menunjukkan lokasi yang Anda tuju, yang di tempat Anda saat itu. Caranya klik ya, sudah berbuka ya, klik di sini ya, klik di sini. Setelah itu lokasi. Lokasi. Nah, ini yang diklik adalah kirim lokasi Anda saat ini, bukan berbagi lokasi terkini, bukan. Kalau berbagi lokasi terkini itu adalah Anda itu menunjukkan dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Dan si yang Anda temui juga dalam perjalanan. Berarti Anda akan berpapasan di situ nanti, sepertinya kalau berbisnis itu COD-an. COD ya. Setelah itu, nah, Anda akan ketemu di tengah jalan. Kalau Anda menunjukkan tempat Anda, rumah Anda, tinggal Anda, maka Anda kirim lokasi Anda saat ini sampai akurat. Akuratnya nih sampai 0. Sampai 0 ya. Jangan asal sudah muter, sudah kelihatan kirim lokasi, Anda klik. Maka dijamin kalau sampai Anda keburu ngeklik, jamin alamatnya akan jauh. Bisa-bisa 5 kilo lagi dari tempat yang Anda klik. Gitu kan? Maka ini yang perlu diperhatikan. Kalau akurat 1 meter udah nggak bisa nol lagi, maka itulah klik. Kalau sudah akurat sampai 1 meter, udah klik aja nggak apa-apa. Karena 1 meter itu dekat. Itu bisa Anda klik. Tek. Nah, di sini akan muncul di mana tempat Anda. Nah. Ya, di sini tempat Anda saat ini. Nah, tempat Anda dan begitu pula tempat saya saat ini. Tempat saya saat ini di sebelah, di depan SMP IT Al-Basirah. Pas lokasinya pas tuh kan. Nah, ini kan biru menunjukkan akurasi titik. Di titik. Sudah. Semoga Anda paham dan Anda mengerti cara membuat lokasi, mengeser lokasi Anda, mengirim lokasi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.